Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Di kesempatan pada siang hari ini saya akan mereview satu unit mobil pickup Daihatsu dengan tahun 2013 ya. Dan untuk warna dasarnya mobil ini adalah warna putih. Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita review mulai dari bagian depan ya. Ini dia nampak dari depan. Oke, di sini untuk kaca masih tetap standar ya. Ini di atasnya ada tambahan untuk kaca film berwarna hitam ya. Di atas dan di bawah ya. Dan di sini ada tambahan untuk lampu strobo ini dengan total harga kurang lebih 600 sampai 800 ribu rupiah. Dan untuk wipernya ini sudah menggunakan wiper modifikasi juga ya. Di sini ada tambahan untuk racing ya, aksesoris. Lanjut di bagian depan saya ini di full cutting dengan warna biru kombinasi warna kuning ya. Ini untuk bagian lampu-lampu masih tetap standar ya. Dan untuk bagian bawah untuk bumper ini kalau nggak salah menggunakan bumper dari Daihatsu Sirion ya. Ini dengan total harga kurang lebih Rp1.750.000. Ini dia nampak dari sisi sebelah kiri ya. Untuk full cutting ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp3.000.000 untuk full cutting ini ya. Kita akan geser menuju sisi dari bagian kaki-kaki. Untuk bannya sendiri menggunakan ban merek Dunlop ya. Ini dengan ukuran ban 205/65 dan ini menggunakan ring 15. Dan untuk velgnya ini menggunakan velg dari Incase Sport dengan total harga kurang lebih Rp7.000.000 dan itu plus bannya ya, untuk velg plus bannya. Kita akan geser ke bagian tengah. Ini dia nampak dari stikernya ya, Rockstar Energy Drink. Ini di sebelah kiri ada tambahan untuk pengaman samping atau perisai kolong yang terbuat dari pipa stainless ya. Ini sudah di custom di full cutting stiker ya. Untuk bagian samping kanan dan samping kiri ya. Oke, kita geser menuju bagian belakang. Ini dia nampak dari belakang. Untuk lampu-lampu tetap standar ya. Tidak ada perubahan. Di bagian bawah ada tambahan untuk variasi bumper yang terbuat dari pipa stainless. Dan untuk total untuk variasi pengaman samping kanan kiri ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp4.000.000 ya. Ini nampak dari belakang. Ini dari sebelah kiri ya. Kita akan menuju ke sisi dari bagian interiornya. Kita akan buka. Ini dia nampak dari interiornya. Untuk bagian door trim ini sudah di custom. Ini di berbahan kulit ya. Ini berwarna biru kombinasi warna kuning. Untuk handle masih tetap standar ya, masih menggunakan handle manual. Oke, kita akan masuk ke dalam cabinnya ini ya. Ini sangat istimewa sekali. Untuk joknya ini menggunakan jok dari Sparco ya ini, dengan total harga kurang lebih Rp2.500.000 untuk joknya saja ya, jok utama. Kita akan masuk. Ya, ini dia nampak dari interiornya. Untuk kemudi tetap standar, untuk dashboard tetap standar semua ya. Ini untuk single din-nya menggunakan single din dari Nakamichi. Ini sudah menggunakan AC ya. Untuk subwoofer-nya ini sudah menggunakan subwoofer dari ABS. Ya, untuk bagian door trim sebelah kiri seperti ini ya. Ini kombinasi biru dan warna kuning. Untuk jok yang sebelah kiri ini sudah di custom juga. Ini full audio ya. Ini dengan total harga kurang lebih Rp7.000.000 untuk bagian interiornya saja ya. Oke, mungkin itu saja untuk bagian dari interiornya. Kita turun. Oke, demikian review singkat yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di kesempatan review pada siang hari ini. Bila ada salah-salah kata dalam pembahasan atau review, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tri Adi Sumarsono undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.